pagi Sobat Meta, balik lagi nih bareng Aulia Anissa di Fanatik, Fashion dan seputar gaya hidup masyarakat. Di episode kali ini, Aulia bakal memberikan informasi yang menarik dan tentunya up to date seputar gaya hidup. Mulai dari fashion, traveling, kesehatan, entertainment, dan masih banyak lagi yang akan dibahas secara detail. Penasaran kan bakal ada apa aja? Ikutin terus informasinya. Sobat Meta, berbagai perubahan terjadi semenjak memasuki new normal. Hal ini mempengaruhi tren fashion yang beredar di masyarakat. Contohnya masker, sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat semenjak pandemi COVID-19. Akhirnya, berbagai cara inovatif dan kreatif dilakukan untuk membuat masker terlihat fashionable. Seperti apa kreasinya? Selengkapnya oleh Rafli Faturrahman. Masker saat beraktivitas adalah salah satu bagian dari new normal di era pandemi COVID-19. Demi beradaptasi dengan kewajaran baru, masker telah menjadi bagian dari fashion yang tentunya tetap sesuai standar aturan kesehatan yang ditentukan. Kini, banyak masker yang beragam jenis atau modelnya, sehingga bisa menjadi tren atau kreasi fashion yang unik. Berbagai label desain lokal pun menghadirkan berbagai desain masker yang menarik sesuai dengan tren terkini. Masker wajah tak lagi berbentuk dan warna standar, tetapi kini banyak kreasi maupun inovasi baru yang dihadirkan oleh para desainer lokal untuk membuat masker yang menarik. Halo Sobat Meta, pada rubrik sensasi kali ini, kita akan membahas seputar tren, kreasi, dan inovasi masker fashionable dengan menghadirkan narasumber desainer ternama di Indonesia asal Yogyakarta, yaitu Mbak Lia Mustafa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, sudah hadir di tengah kita melalui daring, yaitu Mbak Lia Mustafa. Beliau adalah seorang desainer asal Indonesia yang karyanya sudah mendunia, dan banyak dari event-event internasional yang diwakili oleh Mbak Lia Mustafa ini. Halo, selamat sore Mbak Lia Mustafa. Gimana kabarnya? Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Yeah. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Apa sih yang membuat para desainer lokal, terutama Mbak Lia, tergerak untuk membuat kreasi atau suatu inovasi masker yang menarik atau sedang tren saat ini begitu? Iya. Yeah. Jadi sebenarnya kami sendiri kan ada sedang menggodok sebuah konsep sustainable yang berkelanjutan. Saya sendiri itu pertama new normal masuk, langsung bikin fashion on the street dengan fashion designer muda. Emang saya tujuannya memotivasi mereka karena sebuah kebutuhan dan memang harus menjadi kebutuhan fashion yang eye catching. Maka ya akhirnya ini melebar menjadi sebuah pergerakan ekonomi. Baik. Berarti memang di tengah pandemi ini dari para pelaku UMKM atau di lintas profesi ini berkolaborasi dengan para seniman atau desainer begitu ya Mbak. Dan mereka juga melakukan survive biar apa sih yang membuat suatu karya yang mungkin diminati oleh masyarakat banyak dan memberikan dampak baik untuk masyarakat. Masker seperti apa sih Mbak yang Mbak ciptakan saat ini? Dan adakah model-model tertentu yang dinamakan atau menjadi ikon utama dari karya Mbak Lia ini? Iya, sebetulnya yang saya buat itu tidak jauh dengan kebiasaan saya membuat pakaian. Jadi, kalau lihat masker saya, sebetulnya itu implementasi dari karya saya sebetulnya yang biasa saya pakai. Jadi, kalau orang sudah beli, oh ini karya Lia Mustafa. Sekarang saya membuat apa ya? Saya membuat masker yang cukup banyak, yang kebetulan best seller saya itu ya yang ada di zipper dan tali sepatu, dan itu masih terus diproduksi sampai sekarang. Baik, berarti suatu ikon utamanya itu mungkin diimplementasikan dari karya Mbak Lia sendiri. Betul, ya. Seperti mungkin personal branding begitu ya Mbak ya? Betul. Nah, untuk memproduksi semua itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Mbak? Dan jika diberikan kepada konsumen itu harganya itu bervariasi atau berkisar dari berapa sampai berapa? Kalau beruntung hari Rabu dan Sabtu di pameran itu bisa ada harga Rp10.000 atau sampai Rp20.000. Karena memang kami dari desainer
memberikan beberapa produk kita untuk di-sale di hari Rabu dan Sabtu. Kalau yang lain sih, master-master saya ya antara 80 sampai 150. Terakhir, mungkin dari Mbak Lian Mustafa, ada pesan yang ingin disampaikan mengenai tema masker saat ini atau seputar fashion di tengah pandemi? Kreativitasnya dimunculkan, tidak usah takut dengan ada di luar sana selama kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Lia Mustafa sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di interview rubrik Sensasi kali ini. Semoga tetap sehat dan sukses selalu ya Mbak. Terima kasih, amin. Terima kasih Mas Raffi ya. Baik Sobat Meta, itu tadi merupakan interview bersama Lia Mustafa, seorang desainer Indonesia asal Yogyakarta. Semoga dengan adanya rubrik ini, Sobat Meta jadi semangat lagi nih memakai maskernya untuk beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa terus tonton episode menarik berikutnya ya. Sobat Meta udah tahu belum sih fashion thrifting? Karena thrifting ini lagi booming banget loh di kalangan kaum milenial. Nah, Sobat Meta pasti penasaran kan apa itu thrifting dan informasi menarik apa di dalamnya? Selengkapnya akan dibahas oleh Septian Yusuf dalam rubrik Sana Sini. Halo Sobat Meta, kembali lagi di rubrik Sana Sini, Busana Masa Kini. Dan di episode kali ini kita akan membahas thrift shop. Seperti sudah kita lihat di VT tadi, kali ini aku akan tanya-tanya nih seputar thrift shop dengan narasumber kita yaitu Kak Ade Mutia. Halo Kak Ade, apa kabar? Halo. Selamat siang Kak Ade. Siang. Oke, langsung aja ya ke topik pembahasannya. Boleh, boleh. Oke Kak Ade, yang kamu suka dari tren thrifting ini apa sih? Yang pertama itu aku suka dari thrifting itu, pertama pasti murah. Kedua, baju-bajunya juga sebenarnya not bad karena memang masih bagus-bagus. Apalagi kalau di pasar itu banyak banget pilihannya dan tiap baju itu punya keunikan sendiri karena biasanya nggak ada dua. Jadi stoknya itu cuma satu gitu loh. Jadi nggak ada yang sama. Terus baju-baju yang sering aku cari itu lebih banyak ke kayak outer-outer atau blues-blues gitu sih. Oke, Kak Ade, pandangan orang Indonesia kan saat ini mengatakan tren thrift ini, oh apa sih, kayak baju bekas dan yang kurang layak pakai. Nah, menurut pandangan Kak Ade ini gimana sih? Menurutku itu agak sedikit mispersepsi ya, karena yang thrifting, jadi ada thrifting, ada pre-loved. Kalau pre-loved itu kan memang benar-benar baju-baju bekas tuh, baju-baju yang udah memang pernah dipakai, tapi masih bisa dipakai, terus dijual lagi sama yang punya. Tapi kalau misalnya thrifting itu, kebanyakan kalau yang di pasar-pasar itu bukan baju bekas yang pernah dipakai, tapi ex-impor atau ex-ekspor dari luar negeri yang emang biasanya punya brand atau brand-brand Korea atau Jepang itu yang emang udah nggak bisa dijual lagi di sana, tapi barang baru dan masih bisa dijual di Indonesia gitu sih. Menurutku itu semua mereka pikir kayak gitu itu karena mereka memang belum pernah nyoba thrifting gitu kali ya. Karena bagiku, pengalamanku sendiri, selama aku thrifting itu baju-baju yang ada di pasar itu benar-benar masih bagus-bagus dan masih layak pakai banget kok. Dan beberapa bahkan masih ada tag brandnya di baju itu. Yang berarti baju itu benar-benar baru dong sebenarnya. Gitu sih. Jadi
thrifting itu nggak selamanya baju bekas, karena emang banyak, ada juga yang ex-import atau ekspor yang emang benar sengaja dijual lagi di Indonesia. Kalau di luar negeri juga lagi booming banget. Kalau di Indonesia ini, itu mengarah ke edisi tahun berapa gitu? Untuk pasar Indonesia sendiri itu kadang beda-beda ya. Kadang mereka trennya ini, terus ada trennya yang ini. Tapi kalau misalnya akhir-akhir ini yang aku perhatiin itu tahun 90-an, biasanya ngarah ke fashion-fashion vintage gitu. Plus kayak fashion-fashion uniform, jadi kayak vest, terus rok-rok buat sekolah yang pendek, itu lagi ngetren sih sekarang kalau aku perhatiin. Kak Ade, pesan apa nih yang pengen kamu sampaikan buat Sobat Meta yang di rumah? Buat Sobat Meta di rumah, kita kan semua sama-sama tahu nih kalau misalnya dunia fashion itu benar-benar cepat dan dampak yang ditimbulkan dari fashion tersebut itu juga enggak baik sebenarnya untuk lingkungan kita, karena banyak eksploitasi, terus limbahnya itu kita tahu dibuangnya kemana. Nah, jadi dengan thrifting itu sebenarnya kita ikut mendukung gerakan slow fashion. Jadi barang-barang yang sebenarnya emang bisa, masih bisa kita pakai, itu masih ayolah kita gunain aja atau kita beli aja, toh barang-barang itu kan masih bagus semua. Jadi itu jadi win-win solution untuk kita sendiri dan untuk dunia fashion sekaligus lingkungan kita. Jadi ayo kita sama-sama mendukung gerakan slow fashion. Oke Kak Ade, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi Sobat Meta, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama mengurangi dampak industri fashion terhadap lingkungan agar lingkungan kita tetap terus terjaga. Septian Yusuf melaporkan. Wah Sobat Meta, ternyata adaptasi terhadap hal baru itu memang mempengaruhi fashion yang ada ya. Tapi bukan hanya fashion, banyak lagi temuan inovatif yang menarik masyarakat. Nah, kreativitas ini memang tidak terbatas. Jangan kemana-mana karena ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ih, tadi tuh ada itu loh. Ih. Ah, makan mulu. Tadi diam, itu nonton aja. Ah. Nonton apa sih? Sobat Meta pasti tahu kan kalau traveling ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat. Kalau belum traveling rasanya masih membosankan ya, apalagi setelah sekian lama di rumah. Nah, kali ini Osaka akan mengajak Sobat Meta menemukan hidden gems di kota Solo. Ada Omah Wowo yang katanya sudah dibiarkan mangkrak selama lebih dari 50 tahun. Wah, seperti apa keadaannya sekarang? Kita simak berikut ini. Sobat Meta, Osaka kali ini ngajakin kamu jalan-jalan ke kota Solo buat nemuin objek wisata Bak Permata. Omah Lowo yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, Purwosari, kota Solo, kini sudah direstorasi menjadi bangunan indah dan megah. Setelah dipercantik selama kurang lebih 2,5 tahun, kini bangunan zaman kolonial bergaya Art Deco berubah seperti bangunan megah di Eropa. Disebut Omah Lowo atau Rumah Kelelawar, karena bangunan ini tidak digunakan selama lebih dari 50 tahun, sehingga dihuni oleh ribuan kelelawar. Pemilik Omah Lowo, Lina Cokro Saputro, mengatakan bangunan ini milik leluhur mendiang suaminya yang bernama Si Jian Ho pada tahun 1920-an silam, yang artinya bangunan ini sudah berusia 100 tahun Sobat Meta. Omah Lowo berdiri di areal 3.000 meter persegi dengan luas bangunan rumah 1.500 meter persegi. Lina sebagai pemilik Omah Lowo bercerita, ada banyak kendala saat melakukan renovasi. Selain tingkat kerusakan bangunan, Omah Lowo ini masih dihuni ribuan kelelawar sehingga untuk renovasinya menunggu sampai kelelawar bermigrasi terlebih dahulu.
Meski telah banyak mengalami kerusakan, masih terlihat pola Eropanya. Ada 4 kamar tidur yang luas di dalamnya dan 1 ruang tamu. 2 kamar di sisi kanan dan yang 2 lagi ada di sisi kiri. Walau banyak bagian rumah yang diperbaiki, namun tidak mengubah bentuk rumah. Bahkan, tembok dan lantainya masih asli sejak pertama bangunan ini digunakan. Omah Lowo juga dimanfaatkan sebagai rumah heritage dari batik keris. Setiap sudut ruangan diberi koleksi batik mulai dari batik motif lama, batik premium, hingga aksesoris batik lainnya. Bangunan yang berada di bagian tengah merupakan gerai koleksi fashion hingga produk-produk kerajinan usaha mikro kecil dan menengah. Aneka produk di pusat kerajinan Nusantara yang ditampilkan di sini adalah dari UMKM yang menjadi mitra batik keris. Nantinya, bangunan yang sudah berusia 100 tahun ini akan diperuntukkan bagi galeri batik premium dan pusat kerajinan Nusantara serta kafe. Nah, Sobat Meta, untuk berfoto di halaman luar dan taman bisa dinikmati secara gratis. Tapi, kalau kamu tertarik untuk masuk ke dalam rumah dan mengetahui sejarahnya, kamu harus siap-siap mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000. Jangan lupa, di sini juga kamu bisa membeli aksesoris batik lainnya. Semoga Omah Lowo bisa menjadi destinasi wisata kamu, dan sampai jumpa di Osaka selanjutnya. Sejak awal pandemi COVID-19, beberapa tempat hiburan seperti bioskop tertutup sementara waktu. Bioskop online kini hadir menjadi salah satu situs untuk menyaksikan film-film karya anak bangsa. Bioskop online hadir untuk menjadi tempat pilihan menonton film dari rumah atau di mana saja secara legal. Berikut ulasan selengkapnya oleh Afifah Silva untuk Sobat Meta. Saat ini, seluruh aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti bioskop harus ditutup sementara waktu seiring dengan imbauan pemerintah. Platform bioskop online kini hadir untuk memanjakan para pecinta film-film Indonesia. Platform ini merupakan situs menonton film yang bisa disaksikan di mana saja secara digital dan legal. Untuk harga menyaksikan film di bioskop online, dimulai dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Tak kalah menarik, bioskop online juga menyajikan beberapa film khusus karya anak bangsa. Berikut tanggapan dari masyarakat mengenai keefektivitasan platform bioskop online di tengah pandemi COVID-19. Saya Nasya, saya konten dari suatu NGO. Menurut saya sih sangat efektif ya, malah yaitu efektivitas dari aspek ekonomi nih. Dengan ya platform-platform bioskop online itu ngebantu para filmmaker dan promotor film untuk tetap bisa memasarkan dan memproduksi film yang mana itu merupakan sumber pendapatan mereka kan. Jadi, in the word, it helps the economy to keep rolling also. Halo, perkenalkan, saya Azura Siregar dan saya seorang publicist film di Jakarta. Menurut saya, bioskop online ini adalah platform digital yang sangat-sangat penting dan berpengaruh di dunia industri kreatif karena sejak adanya pandemi, dunia kreatif berhenti, tapi karena saya juga melihat bagaimana perkembangan industri kreatif, bioskop online menjadi salah satu wadah di mana para filmmaker dan juga musisi itu bisa tetap eksis dan menampilkan karya-karya terbaiknya di saat pandemi ini. Dan tidak hanya untuk filmmaker, tapi untuk para penonton di Indonesia, khususnya yang sedang merasakan kerinduan terhadap menonton film ataupun datang ke bioskop, bisa mengakses dengan mudah dan juga murah film-film Indonesia terbaik di bioskop online. Nama aku Anggita, aku dari Universitas Persada YAI. Menurut aku, biasa tuh aku kan kalau lagi ada waktu luang, aku tuh nonton film. Nah, terus kalau untuk menonton film tuh aku harus nge-spend waktu, biaya yang lumayan. Terus, tapi dengan adanya platform ini, aku jadi kebantu banget karena dimanapun dan kapanpun, aku bisa ngelihat harga-harganya dan di situ tuh harganya terjangkau. Apalagi kan di masa pandemi ini kita bosen banget ya kalau di rumah aja. Jadi biasanya aku
melihat dari platform bioskop itu untuk melihat apa film-filmnya, terus kan membantu banget tuh untuk waktu gabut aku diisi dengan nonton film seperti itu. Beberapa masyarakat merasakan keefektivitasan dari platform bioskop online di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya efektif di bidang hiburan, bioskop online bahkan dinilai efektif di bidang perekonomian. Semakin banyaknya bangunan di wilayah perkotaan membuat ruang terbuka hijau semakin sedikit. Urban farming menjadi salah satu solusi jitu masyarakat kota untuk mengelola lahan terbatas menjadi bermanfaat. Selengkapnya dalam Askara. Hai Sobat Meta, saat ini di episode Askara kali ini kita akan membahas tentang urban farming. Dan saat ini saya sudah berada di tempat pelatihan urban farming yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Gerakan Berkebun Hebat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gerakan Berkebun Hebat ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam. Berkebun Hebat adalah gerakan urban farming yang digagas oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, atau akrab dipanggil Mbak Ita. Bertujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan di Kota Semarang, Berkebun Hebat punya berbagai program pelatihan urban farming. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung ke Mas Kemal yang merupakan salah satu relawan di sini. Mas, mau tanya dong, pelatihan yang ada di sini itu apa aja ya, Mas? Di sini kurang lebih ada sekitar ada 4 program, Mas. Yang pertama ada program pelatihan hortikultura, itu seperti sayur organik. Terus juga ada program pertanian perkotaan, itu vertical garden, itu secara vertikal atau memanfaatkan lahan-lahan yang sempit secara vertikal dan secara tabula pot, tanaman buah dalam pot. Terus program yang ketiga itu termasuk program hidroponik dan aquaponik. Nah, jadi ini termasuk program edukasi juga, jadi bisa membudidayakan antara ikan dan tanaman. Nah, yang terakhir kita juga ada berkaitan dengan hidroponik. Nah, hidroponik bedanya pakai nutrisinya ada campurannya di abiomik atau sifatnya vitamin seperti itu. Tetapi kalau yang aquaponik ini sifatnya ada ikannya. Nah, Sobat Meta, selain 4 program tadi, gerakan ini juga melakukan budidaya stroberi yang biasanya hanya tumbuh di pegunungan, ternyata juga mampu dibudidayakan di sini. Pelatihan di sini diisi dengan edukasi cara menanam, merawat, hingga mengolah hasil panen yang dapat dijadikan barang ekonomis sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Protokol kesehatan tetap dijaga selama pelatihan. Sebelum masuk, peserta wajib melakukan cuci tangan, kemudian tes suhu tubuh, dan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Tidak lupa, masker wajib dikenakan. Satu sesi pelatihan di sini hanya bisa diikuti oleh maksimal 15 orang saja. Dan bagi Sobat Meta yang berminat, dan khususnya di wilayah Kota Semarang, berminat untuk mengikuti berbagai pelatihan yang ada, bisa mendaftar secara gratis di website berkebunhebat.id. Dari Semarang, Oktavian Dwi melaporkan. Wah, bagus sekali ya Sobat Meta. Sebagai masyarakat kota, kita memang harus berpikir kreatif untuk memanfaatkan peluang yang ada. Tapi selain berpikir kreatif, kita juga harus menjaga kesehatan, terlebih aktivitas mulai berjalan normal. Ada berbagai cara untuk menjaga kesehatan, selengkapnya hanya di Fanatik. Bantu cegah penularan COVID-19 dengan 3M. Apa itu 3M? 1. Mencuci tangan. Cucilah tangan dari telapak tangan, punggung tangan, hingga sela-sela jari selama 20 detik. 2. Memakai masker. Jika keluar rumah, jangan lupa kenakan masker untuk cegah droplet. 3. Menjaga jarak. Jaga jarak antar orang minimal 1 meter dan hindari kontak fisik. Mari budayakan 3M untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Meta, Mas.
masih bersama Aulia di Fanatik. Masuk ke segmen terakhir, ada informasi tentang olahraga dan juga kesehatan. Sobat Meta, siapa sih yang nggak tahu tentang Car Free Day? Ya, hari bebas kendaraan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, mulai dari jogging sampai dengan bersepeda. Lalu di masa new normal ini, bagaimana keseruan olahraga yang dilakukan pada saat Car Free Day? Selengkapnya hanya di Olah Pita. Car Free Day atau yang biasa disebut dengan CFD merupakan momen yang pas untuk diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya olahraga. Kegiatan olahraga masih menjadi kebiasaan masyarakat sebagai bagian dari gaya hidupnya. Di setiap kota pasti memiliki fasilitas seperti alun-alun yang setiap minggu pagi berubah menjadi area CFD mulai pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini biasa diikuti oleh anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua. Dalam melakukan latihan jasmani, tentu ada aturan tersendiri. Nah, dalam hal ini seorang guru olahraga SDN Melingi Jati, Reza Kurniawan, merekomendasikan untuk meluangkan waktu sekitar 30-45 menit. Tentunya, banyak alternatif pilihan olahraga yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni bersepeda. Nah, Sobat Meta, siapa sih yang tak kenal dengan olahraga yang satu ini? Ya, bersepeda merupakan salah satu bentuk olahraga yang sangat cocok saat momen CFD. Masyarakat dapat dengan mudah melintasi jalanan dengan bebas tanpa gangguan kendaraan bermotor. Setidaknya, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan bersepeda. Antara lain, dapat menurunkan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, bersepeda juga membuat otak menjadi lebih fresh loh. Untuk itu, olahraga ini sangatlah direkomendasikan. Aktivitas kedua yang sering dijumpai saat CFD yakni jogging atau lari santai. Untuk olahraga yang satu ini pasti tidak asing lagi dong di telinga Sobat Meta. Nah, jogging sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Masyarakat bisa melakukannya sambil mendengarkan musik yang tentunya akan menambah asyik. Manfaat yang diperoleh pun sangat beragam. Antara lain dapat memperkuat paru-paru hingga meningkatkan kekuatan sendi. Jogging sendiri ini bagus untuk daya tahan tubuh kita. Maka dari itu jogging sendiri manfaatnya bagus sekali untuk pernapasan, untuk paru-paru maupun jantung. Nah, untuk jam jogging sendiri bagusnya itu di pagi hari dari jam 5:30 sampai jam 7. Karena itu termasuk salah satu jam yang sangat efisien untuk berlari atau berjoging. Meskipun di masa new normal ini masyarakat sudah bisa melakukan olahraga saat CFD, sangat wajib hukumnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, melakukan jaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan setelah beraktivitas agar penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat segera berakhir dan kegiatan CFD bisa bebas dilakukan seperti tahun sebelumnya. Nah, Sobat Meta, informasi tersebut sangat menarik bukan? Nantikan referensi olahraga selanjutnya hanya di Olah Pita, olahraga pilihan kita. Buat Sobat Meta yang suka olahraga, pas banget nih. Kali ini ada rubrik Impostor alias informasi positif seputar olahraga yang akan membahas tentang yoga. Cocok banget nih buat kamu yang suka mencari ketenangan. Penasaran kan? Selengkapnya hanya di Impostor. Selamat pagi Sobat Meta, ketemu lagi sama Printa di rubrik Impostor, informasi positif tentang olahraga. Nah, di rubrik Impostor kali ini, Printa bakalan bahas tentang olahraga yang cukup populer di Indonesia, yang kata orang-orang sih bisa bikin kita relax dan juga menghilangkan stres. Nah, benar banget kita bakalan bahas tentang olahraga yoga. Nah, Printa bakalan bahas olahraga yoga yang keren ini bersama dengan instruktur yoga yang keren juga dari Bali. Ya, ini sudah menjalani teacher training course sampai di India. Sudah terhubung langsung di aplikasi Zoom. Ada Kak Niputu Widyaningsih dari Denpasar, Bali.
Kak Putu, selamat pagi. Mungkin, wah cantik banget nih Kak Putu, terlihat segar. Mungkin kita bisa langsung aja ya tanya-tanyanya. Sebenarnya apa sih yang bikin kakak ini suka dan memutuskan untuk mendalami olahraga yoga ini sehingga akhirnya bisa jadi instruktur atau teacher yoga? Oke, saya langsung ya. Saya mengikuti yoga sudah dari SMA dan saat itu saya sempat mengikuti beberapa kompetisi tentang yoga asanas, itu baik ada yang berkelompok dan individu. Itu saya merasakan banyak manfaat tentunya, di mana selain bisa mengatur fokus saya dalam belajar pada saat itu, saya juga merasa tubuh saya menjadi lebih sehat atau daya tahan tubuh saya menjadi tidak gampang untuk sakit seperti itu. Wah, udah dari SMA ya ternyata suka sama olahraga yoga karena ingin lebih memfokuskan diri terhadap suatu hal. Keren banget nih, berarti bisa banget Sobat Meta yang masih SMA atau yang masih muda untuk mencoba olahraga ini biar lebih fokus. Nah ini nih selanjutnya nih, olahraga ini kan biasanya dikenal sama orang-orang itu olahraga yang bisa bikin relax atau mungkin menenangkan jiwa seperti itu. Berarti bisa dong ya yoga ini untuk pengobatan atau untuk terapi orang-orang seperti gangguan kecemasan atau mungkin juga asma, skizofrenia seperti itu. Bisa gak sih Kak? Ya, jadi untuk yoga tentunya dalam hal terapi itu sangat bisa sekali, di mana selain yoga untuk kesehatan tubuh secara fisik itu juga di samping itu yoga juga membantu mengatasi gangguan-gangguan secara mental, baik itu berupa kecemasan, stres, depresi atau lain sebagainya, itu sangat bisa sekali dilakukan dengan yoga. Nah, akan tetapi jenis yoganya itu ada yoga-yoga tertentu yang nantinya diberikan. Dan untuk masalah penyakitnya, yaitu bisa menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit tertentu, itu benar sekali, di mana setiap penyakit mempunyai tingkat penyembuhannya masing-masing, istilahnya punya tekniknya masing-masing untuk dilakukan dengan cara yoga. Untuk durasi idealnya nih untuk olahraga yoga sendiri, berapa jam sih atau berapa menit per harinya, khususnya untuk pemula juga? Okay. Kalau untuk durasi latihannya secara umum dia tidak ada batasan, tapi usahakan juga jangan terlalu lama karena tubuh juga tidak akan kuat ketika kita melakukan gerakan yang terus-menerus. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan tubuh saat kita berlatih. Di mana idealnya berlatih yang bagus antara 30 menit sampai 90 menit. Jadi itu sangat bagus durasinya dan baik dilakukan saat pagi hari ataupun sore hari. Tapi perlu diimbangi dengan gizi atau makan-makanan yang seimbang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Niputu Widyaningsih telah memberikan informasi seputar yoga di rubrik Impostor kali ini. Semoga informasinya sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk Sobat Meta semuanya. Terima kasih Kak Putu. Nah itu tadi adalah perbincangan kita bersama dengan Kak Niputu Widyaningsih. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga berguna bagi Sobat Meta semuanya yang ingin mencoba olahraga yoga ini ya. Oke, saatnya Perintah pamit, tapi jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik lainnya hanya di acara Fanatik. See ya! Sebagian orang pasti menginginkan berat badan yang ideal. Nah, untuk memperoleh berat badan yang ideal biasanya dilakukan dengan cara diet sehat. Tapi ternyata Sobat Meta, ada beberapa strategi diet sehat yang justru menghambat kesehatan kita. Lantas bagaimana cara diet sehat yang baik dan benar? Mari kita simak informasinya berikut ini. Memiliki berat badan yang ideal memang impian banyak orang. Tak heran banyak metode diet beredar dengan klaim ampuh menurunkan berat badan dengan cepat.
Namun, perlu diketahui bahwa diet nggak melulu soal menurunkan berat badan saja ya, Sobat Meta. Diet kerap diartikan sebagai upaya menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan dan membatasi jenis makanan. Padahal, pengertian diet yang seperti ini kurang tepat. Arti sebenarnya dari diet adalah mengatur pola makan yang seimbang untuk meraih banyak tujuan yang berbeda tergantung dari masing-masing individu. Ada yang berdiet untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan, memulihkan kesehatan setelah sakit, atau mengelola kondisi kesehatan tertentu. Pernah sekali berhasil turun waktu itu 10 kilo, cuma apa prosesnya itu tuh menyiksa banget. Menyiksa karena kan kaget, nggak pernah makan gitu. Pola makan juga diubah, jadi agak kaget dan agak menyiksa. Makanya kalap sendiri, akhirnya nggak diterusin lagi. Karena nggak kuat. Dulu pernah sih, tapi berhasil juga. Awalnya berhasil turun, tapi tiba-tiba naik juga. Mungkin tuh gara-gara aku salah dalam menerapkan dietnya sih. Sobat Meta, perlu diketahui bahwa diet tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Melakukan diet hanya dengan semata-mata mengikuti strategi dari teman atau bahkan hanya mencoba dari informasi yang tertera di internet saja itu tidak cukup. Menurut dokter spesialis gizi Fitriani Nasution MGZ SPGK mengatakan, sebelum melakukan diet ada baiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahlinya. Hal ini perlu dilakukan agar diet yang diterapkan tidak sembarangan dan nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Kalau diet itu kita nggak boleh sembarangan ya, karena kalau kita diet yang nggak tepat, nanti berat badan yang diinginkan atau berat badan targetnya itu juga tidak akan tercapai. Kadang kalau diet tidak tepat, nanti ada efek lagi buat kesehatan. Misalnya kalau terlalu rendah nih makanan yang dia konsumsi, takutnya bisa menyebabkan pusing, ketidakseimbangan dari elektrolit, lalu ketidakseimbangan hormon. Jadi sebenarnya diet itu juga harus hati-hati, nggak boleh sembarangan hanya kayak mau diet-diet sendirilah, nggak konsultasi ke dokter atau konsultasi ke ahlinya. Tetap yang namanya diet itu adalah diet dengan kalori yang seimbang, kalori yang cukup, kemudian komposisi yang seimbang, baik zat gizi makro ataupun zat gizi mikro. Jangan lupa air. Air juga termasuk zat gizi. Jadi pastikan kebutuhan cairannya tercukupi. Kemudian jangan lupa olahraga dan aktivitas fisik. Gitu. Itu yang pola yang baik. Sobat Meta, informasi tadi sekaligus sebagai penutup dari Keki pada episode kali ini. Melinia Pranandari melaporkan untuk Meta TV. Wah, menarik sekali ya Sobat Meta informasi tentang olahraga dan juga kesehatan tadi. Kalau Aulia sendiri sih tertarik sama yang namanya diet sehat. Karena memiliki berat badan yang ideal memang keinginan setiap wanita. Nah Sobat Meta, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di episode Fanati kali ini. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat untuk Sobat Meta. Aulia Anissa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga kesehatan, dan berjaga jarak dimanapun Sobat Meta berada. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di episode Fanatik selanjutnya.